Hai semua, selamat datang ke channel Koko C. Kali ni Miss Kiha nak kongsi tentang ni pula. Ramli MS kahwin lain, hati Alia hancur. Ini komen sendiri dari Alia. Penyanyi Datin Alia pernah mengakui ruang masanya bersama suami, Datuk Ramli MS atau Tok Ram, menjadi terhad setiap kali tibanya program Gegar Vaganza. Alia bagaimanapun memberitahu dia langsung tidak terasa hati kerana sudah terbiasa dengan situasi berkenaan memandangkan program realiti tersebut. Sudah pun berjalan hampir sedekat. Walaupun ketika ini kehidupan mereka tidak banyak dikatakan media dan juga netizen, namun situasi adalah berbeza sekitar tahun 2015 yang lalu. Ketika itu, Alia membuka mulut dengan mengakui yang suaminya sudah berkahwin lagi dengan wanita lain. Menurut laporan media ketika itu, Alia berkata beliau sudah menghidu lama tentang berita perkahwinan suaminya dengan wanita bernama Siti Hafilah Cik Kar, namun hanya pada tahun 2015 sahaja berjaya menerima bukti bergambar mereka berdua. Tahniah juga atas cubaan menghancurkan rumah tangga saya. Saya hidu cerita ni lama tapi baru dapat bukti bergambar. Saya reda dengan apa saja yang terjadi lepas satu dugaan demi dugaan saya lalui. Saya kurang pasti bila mereka berkahwin. Sebelum ni wanita tu pernah cakap mengenai hal kahwin dan sekarang dah terbukti, ujarnya. Alia turut mendedahkan yang suaminya itu selama ini menegah gambar mereka berdua sebagai suami isteri dimuat naik ke Instagram atau diambil bersama. Umpama saya dah tak ada perasaan, dia boleh ambil gambar dengan orang lain tapi saya tidak. Saya terima apa saja kesudahan selepas ni. Selama ni saya seperti orang bodoh. Hidup saya sudah hancur, tambah Alia lagi. Terdahulu, Alia dan Tok Ram bernikah pada 18 Mac 2013 di Indonesia tetapi merahsiakan perkahwinan mereka selama setahun setengah sebelum diketahui media. Hasil perkahwinan selama 10 tahun, mereka masih belum dikurniakan rezeki menimang cahaya mata. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sticker ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Sumpahan mulut aku. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.